Saudara, kita ke informasi dari Presiden Joko Widodo yang meminta Kejaksaan Agung lebih berhati-hati mempertahankan kepercayaan publik yang tinggi terhadap kejaksaan. Hal ini disampaikan Presiden Jokowi saat memimpin upacara peringatan Hari Bakti Adiaksa ke-63 di Badan Pendidikan Pelatihan Kejaksaan RI. Saat ini tingkat kepercayaan publik terhadap kejaksaan berada di angka 81,2%, tertinggi dalam 9 tahun terakhir. Jokowi mengingatkan kewenangan besar yang dimiliki kejaksaan harus dimanfaatkan secara profesional dan penuh dengan tanggung jawab. Jangan ada lagi aparat kejaksaan yang mempermainkan hukum. Kewenangan besar itu harus dimanfaatkan secara benar, harus dimanfaatkan secara profesional dan secara bertanggung jawab. Jangan ada lagi aparat kejaksaan, meskipun saya tahu ini oknum, yang mempermainkan hukum, yang menitip rekanan proyek, yang menitip barang impor, dan berbagai tindakan tidak terpuji lainnya.